Model pembelajaran tipe jigsaw merupakan model pembelajaran kooperatif learning, di mana siswa dibentuk belajar dalam kelompok yang terdiri dari 4 hingga 6 siswa secara heterogen. Mereka bekerja sama secara positif dan bertanggung jawab atas materi yang dipelajarinya, serta dapat menyampaikan materi tersebut kepada kelompoknya. Langkah-langkah pembelajaran jigsaw menurut Supardi, yang pertama, membentuk kelompok home atau awal. Siswa dibagi ke dalam kelompok yang terdiri dari 5 orang siswa. Dalam kelompok tersebut, masing-masing siswa mendapatkan kartu tugas yang berbeda. Yang kedua, membentuk kelompok expert atau ahli. Dalam kelompok ahli, siswa yang memiliki kartu tugas sama akan berkumpul dan bekerja dalam kelompok untuk memahami materi tersebut. Yang ketiga, selanjutnya siswa kembali ke kelompok home. Setelah diskusi dalam kelompok expert selesai, siswa kembali ke kelompok home atau awal dan menjelaskan materi yang didapatkan dari kelompok expert. Selanjutnya, tiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya dan guru memberi klarifikasi. Sebagai penutup pembelajaran, guru menunjuk salah seorang siswa untuk menyampaikan refleksi atau kesimpulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore. Apakah masih semangat buat mengikuti pembelajaran IPS pada hari ini? Masih. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini, marilah kita berdoa. Masih ingat kan berdoanya? Masih. Ya, biar tambah semangat sambil berdiri. Ya, bagus sekali jawaban dari Mbak Anggi. Kemudian ada yang ingin berkomentar lain? Saya, Pak. Ya, silakan Pak. Semua gambar itu menunjukkan bahwa adanya pertumbuhan penduduk yang semakin naik dan jumlahnya pun semakin banyak. Ya, beri tepuk tangan terlebih dahulu atas jawaban dari
itu terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini. Jadi ini adalah peta dari Indonesia, yang dimana Indonesia itu memiliki 34 provinsi dengan luas wilayah 5.193.252 km persegi. Dan penduduk Indonesia itu termasuk penduduk yang padat, dimana penduduk Indonesia itu memiliki penduduk sejumlah 270 juta jiwa pada tahun 2018. Penduduk tersebut itu tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Kemudian Indonesia juga memiliki pulau sebanyak 17.504 pulau. Kemudian dari jumlah penduduk yang sudah Bapak sebutkan tadi, Indonesia itu menduduki peringkat keempat sebagai negara dengan jumlah penduduk terpadat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Kemudian dari jumlah penduduk yang sudah dijelaskan sebutkan tadi, ada 270 juta jiwa, itu tersebar di beberapa pulau. Bisa dilihat di gambar, kira-kira pulau mana yang menempati penduduk dengan jumlah penduduk yang paling padat? Ya, benar sekali. Jadi Pulau Jawa merupakan pulau yang dengan jumlah penduduk tertinggi, meskipun pulaunya kecil ya dibandingkan dengan pulau-pulau yang lainnya. Hampir setengah dari jumlah penduduk Indonesia itu menempati Pulau Jawa. Kemudian dari adanya persebaran penduduk yang tidak merata pastinya akan menyebabkan suatu masalah. Salah satunya yang sudah dijelaskan di gambar tadi, bahwasanya ini adalah salah satu gambar terkait dengan kepadatan penduduk khususnya di alun-alun utara Yogyakarta. Kemudian selain adanya kepadatan penduduk sendiri dapat menyebabkan suatu masalah juga, yaitu timbulnya permukiman kumuh dan kemacetan. Kira-kira dari gambar ini itu termasuk dari pengaruh positif atau pengaruh negatif? Ya, benar sekali. Jadi ini adalah pengaruh negatif dari adanya kepadatan dan jumlah penduduk yang besar. Selain memberikan pengaruh negatif, adanya jumlah penduduk yang besar di Indonesia itu membawa keuntungan, yaitu dengan Indonesia itu memiliki banyak keanekaragaman suku dan budaya. Jumlah suku di Indonesia mencapai 1.340 suku dan memiliki bahasa jumlah 1.158. Dengan adanya banyak suku dan budaya, oleh karena itu kita harus meningkatkan rasa toleransi antar sesama. Mengerti anak-anak? Kira-kira dari materi yang sudah Bapak jelaskan, kira-kira ada yang tahu nggak? Kira-kira kita akan belajar tentang materi apa hari ini? Ya Pak. Ya, silakan Mas Masin. Menurut saya, kita hari ini akan mempelajari mengenai dinamika penduduk, Pak. Ya, benar sekali jawaban dari Mas Masin. Jadi benar, kita akan mempelajari materi tentang dinamika penduduk, khususnya yang ada di Indonesia. Jadi nanti kita akan menggunakan metode pembelajaran jigsaw seperti dua pertemuan sebelumnya. Masih ingat kan? Masih ingat. Baik, sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Ada yang mau menyampaikan membacakan terkait dengan tujuan pembelajaran pada hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Mulia. Ya, terima kasih kepada Mbak Mutia yang sudah membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian selanjutnya Bapak akan membagi kelas ini menjadi
5 kelompok, di mana Bapak nanti akan membagikan permen. Nanti yang memiliki atau mendapatkan permen dengan warna sama silakan bergabung membentuk kelompok. Kelompok itu disebut dengan kelompok home. Apakah sudah mengerti? Mengerti. Thank you.
materi terkait dengan pengertian dinamika penduduk dan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan jumlah penduduk. Di kartu ini dijelaskan pengertian dinamika penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh tiga faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Jadi faktor yang mempengaruhi perubahan jumlah penduduk ada tiga ya teman-teman. Ada kelahiran, kematian, dan perpindahan. Oh seperti itu nih. Kalau aku mendapatkan materi tentang persebaran penduduk. Nah, persebaran penduduk itu adalah suatu bentuk penyebaran dari suatu penduduk di wilayah-wilayah. Jadi ada wilayah yang penduduknya jarang, padat, atau sangat padat. Nah terus persebaran penduduk ini erat kaitannya dengan penyebaran penduduk. Seperti itu teman-teman. Kalau aku sih mendapat materi tentang komposisi penduduk. Di materi yang sudah diberikan dijelaskan bahwa komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, mata pencarian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Kalau tentang pertumbuhan dan kualitas penduduk. Jadi pertumbuhan penduduk itu merupakan keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Nah, seperti yang sudah disebutkan oleh Mia tadi, ada tiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yaitu ada kelahiran, kematian, dan migrasi. Seperti itu teman-teman. Kalau aku dapat materi yang menarik nih teman-teman. Aku baru tahu loh kalau negara kita itu punya banyak suku dan budaya. Terbukti pada tahun 2010 itu negara kita memiliki 1.128 suku. Kemudian negara kita juga banyak memiliki rumah adat, kemudian pakaian adat, ada tarian yang setiap daerah itu berbeda-beda. Oleh karena itu negara kita termasuk negara yang sangat kaya akan budaya. Jadi kesimpulannya, dinamika penduduk berkaitan dengan jumlah penduduk, berkaitan juga dengan kelahiran, kematian, dan perpindahan. Penduduk itu dikelompokkan-kelompokkan seperti yang dijelaskan oleh Bupari tadi, yaitu tentang komposisi penduduk. Kemudian dari adanya dinamika penduduk itu, negara kita termasuk negara yang memiliki keragaman suku dan budaya yang sangat beragam loh teman-teman. Jadi kesimpulannya seperti itu ya teman-teman. Iya, aku catat dulu ya. Oke, Malija. Untuk diskusi di kelompok home-nya sudah selesai ya? Sudah. Ya baik, untuk yang mendapatkan kartu tugas dengan warna sama nanti bapak akan kelompokkan menjadi satu kelompok lagi, menjadi kelompok ahli. Siap, baik, Pak. Untuk yang memiliki kartu tugas berwarna biru silakan diangkat. Ya, jadi yang memiliki kartu tugas warna biru nanti berdiskusi di sebelah sini. Baik, Pak. Kemudian yang memiliki kartu tugas berwarna ungu untuk berdiskusi di sebelah sini. Baik, Pak. Kemudian yang memiliki kartu tugas warna merah nanti berdiskusi di sebelah sini ya. Kemudian yang memiliki kartu tugas warna kuning. Nanti silakan berdiskusi di sebelah sini. Baik, Pak. Dan yang terakhir yang memiliki kartu tugas berwarna hijau silakan berdiskusi di sebelah sini. Baik, Pak. Terima kasih sudah mati. Mati, Pak. Ya, silakan bisa berkumpul dengan kelompok yang memiliki. Referensi dengan menggunakan buku ataupun menggunakan internet. Jadi intinya
kalian itu saling tukar informasi dengan temannya terkait dengan materi tersebut. Apakah sudah mengerti? Mengerti. Kira-kira untuk diskusi butuh waktu berapa menit? 15 menit ya? Ya. Ya, silakan berdiskusi dengan teman di kelompok ahlinya. Baik, teman-teman, kita akan membahas tentang pengertian dinamika penduduk dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Kalau pengertian dinamika penduduk menurut buku ini, dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh tiga faktor. Yang pertama, faktor kematian, faktor kelahiran, dan migrasi. Coba kalian cari di internet, mungkin ada pengertian yang lain. Oke. Aku juga itu cari ya. Oke. Aku udah ketemu nih. Apa? Kalau pengertian menurut sumber yang aku cari, dinamika penduduk adalah perubahan keadaan penduduk yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dinamika atau perubahan lebih cenderung ke perkembangan jumlah penduduk, nilai kematian, kelahiran, dan migrasi yang di suatu wilayah negara itu. Sehingga dinamika penduduk dapat disebutkan bahwa jumlah penduduk yang mengalami perubahan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, dari kedua pengertian tadi bisa kita simpulkan bahwa ada dua poin penting yang perlu diketahui. Yang pertama itu ada mortalitas, yang kedua natalitas, dan yang ketiga dari migrasi. Nah, benar banget nih. Jadi menurut sumber yang aku baca, migrasi itu dibedakan menjadi lima. Yang pertama itu emigrasi, terus imigrasi, transmigrasi, urbanisasi, dan yang terakhir adalah remigrasi. Terus perbedaannya apa, Pak? Jadi emigrasi itu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain, sedangkan imigrasi adalah penduduk yang masuk ke dalam suatu negara. Kemudian urbanisasi itu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kemudian transmigrasi itu perpindahan penduduk antar pulau, dan yang terakhir remigrasi itu penduduk yang kembali dari suatu negara ke negara aslinya, seperti itu. Oh, jadi kepadatan penduduk yang terjadi di kota itu merupakan penyebab akibat adanya urbanisasi ya? Oh iya, Jawa juga kan sudah padat tuh penduduknya. Nah, bisa kalau misalkan kita mau mengadakan transmigrasi misalnya di Pulau Kalimantan. Gitu ya. Jadi kesimpulannya, dinamika penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Dinamika penduduk itu dipengaruhi oleh tiga faktor ya teman-teman tadi, kematian, kelahiran, dan perpindahan. Gitu ya teman-teman. Kita mendapat tugas tentang persebaran penduduk, dan ini ada peta mengenai kepadatan penduduk Indonesia. Wah, topik yang sangat menarik itu untuk dibahas teman-teman. Iya, apalagi setelah dicermati ternyata persebaran penduduk di Indonesia itu tidak merata ya. Terus sekarang ada pertanyaan nih, kenapa persebaran penduduk di Indonesia tidak merata? Ada yang tahu? Kemudian lalu dapat yang itu mengalami persebaran tidak merata itu apa aja sudah? Kalau menurutku persebaran penduduk tidak merata karena program transmigrasi kurang maksimal, lalu iklim dan geografis yang tidak merata, dan kurangnya lapangan kerja. Dampak yang terjadi persebaran penduduk tidak merata menurutku itu kemiskinan dan pengangguran, kemacetan dan kepadatan yang sulit diatasi, banyak yang tidak puas dengan pemerintah, kriminalitas meningkat, dan banyak pemukiman umum. Terus bagaimana caranya agar penduduk di Indonesia itu merata? Oh, menurutku ya, melalui perpindahan penduduk dari penduduk yang padat ke yang tidak padat. Kemudian kalau menurutku itu bisa menyelesaikan program KB, kemudian menciptakan lapangan kerja baru dan menambah pengetahuan mengenai kependudukan.
itu apa sih? Komposisi penduduk itu pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu seperti berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan, dan lain-lain. Iya, berdasarkan buku yang aku baca tadi, komposisi penduduk dibagi menjadi dua, yaitu komposisi penduduk berdasarkan usia dan berdasarkan jenis kelamin. Iya, di buku juga sama. Tapi aku juga menemukan materi bahwa Indonesia saat ini mengalami bonus demografi. Itu hubungan dengan komposisi penduduk atau tidak ya? Menurutku bonus demografi berhubungan dengan materi komposisi penduduk. Karena berdasarkan buku yang kubaca, demografi merupakan bonus yang dirasakan oleh Indonesia akibat dari besarnya komposisi penduduk produktif, yaitu penduduk usia 15-64 tahun. Iya benar banget Ki, dari artikel yang aku baca, Indonesia itu mengalami bonus demografi karena program keluarga berencana yang berhasil. Nah, bonus demografi akan menguntungkan jika Indonesia dari usia produktifnya itu memiliki kualitas yang baik. Wah, berarti kita harus meningkatkan kualitas kita ya agar bisa menguntungkan pembangunan Indonesia. Lalu bagaimana dengan komposisi penduduk berdasarkan usia dan berdasarkan jenis kelamin? Komposisi penduduk berdasarkan usia dapat dibuat dalam bentuk usia tunggal, misalnya usia 1, 2, 3, sampai 60 tahun atau lebih. Dapat juga dibuat berdasarkan interval usia pendidikan seperti 0 sampai 5 tahun, usia produktif, usia 6 sampai 12 tahun, sekolah dasar, dan seterusnya. Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, penduduk digolongkan menjadi dua, yaitu penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Oh gitu, sekarang aku jadi paham. Ya, jadi kesimpulannya, komposisi penduduk merupakan penggolongan penduduk berdasarkan kriteria tertentu, seperti berdasarkan jenis kelamin, umur, dan lain-lain. Kalau komposisi penduduk berdasarkan umur dibagi menjadi komposisi penduduk usia tunggal, yaitu seperti usia 1 tahun, 2 tahun, dan lain-lain. Kemudian ada bentuk interval dan bentuk usia produktif dan usia non-produktif. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin terdiri dari penduduk laki-laki dan perempuan. Bonus demografi yang merupakan bonus yang dinikmati suatu negara akibat besarnya penduduk usia produktif. Untuk waktu berdiskusi dengan kelompok ahlinya sudah selesai ya anak-anak? Sudah! Ya, jadi nanti anak-anak silakan kembali ke kelompok home-nya untuk berdiskusi dengan temannya yang berbeda materi setelah berdiskusi dengan kelompok ahli. Apakah sudah mengerti? Mengerti! Ya, silakan kembali ke kelompok home-nya. Kalau bingung kelompoknya silakan lihat warna topinya. Diskusi persebaran penduduk tadi diketahui bahwa persebaran penduduk adalah
penduduk di suatu wilayah. Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk dapat memberi informasi kepada pemerintah tentang pemerataan pembangunan wilayah. Yang penduduknya jarang menunjukkan pembangunan belum merata di wilayah tersebut. Kira-kira udah paham bu terkait materi dari Pak Buat? Kemudian materi yang dari komposisi penduduk? Nah, kalau dari hasil diskusi kelompok kami, komposisi penduduk, saya mendapatkan informasi bahwa komposisi penduduk merupakan pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria KWPA, seperti berdasarkan umur dan berdasarkan jenis kelamin. Kalau komposisi penduduk berdasarkan umur atau usia dapat berupa usia muda seperti 1 tahun, 2 tahun, dan sebagainya. Dapat juga dalam bentuk interval seperti 0-5 tahun, 6-10 tahun, dan seterusnya. Nah, kalau komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin itu, pengelompokan penduduk yang dibagi menjadi penduduk laki-laki dan perempuan. Ya, benar sekali apa yang disampaikan Mbak Indah. Kira-kira dari apa yang sudah disampaikan Mbak Indah dalam pertanyaan? Belum, Pak. Mungkin bisa dilanjut diskusinya. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, Pak. Jadi, teman-teman, kalau dari ahli tadi ya, tentang pertumbuhan dan kualitas penduduk itu, menurut diskusi tadi, jadi pertumbuhan penduduk itu merupakan keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Seperti yang sudah disebutkan sama Kofifa tadi, ada tiga faktor yang mempengaruhi, yaitu pertumbuhan penduduk, yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk itu ada kelahiran, kematian, sama migrasi, seperti itu ya. Tadi aku hasil diskusi dengan kelompok yang itu mendiskusikan tentang keragaman etik dan budaya. Nah, jadi hasilnya itu seperti ini. Etik atau suku bangsa adalah gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial karena mempunyai ciri-ciri mendasar seperti dan umum yang berkaitan seperti asal usul, tempat asal dan kebudayaan. Lalu jumlah suku bangsa Indonesia menurut penelitian BPS yaitu ada sebanyak 1128 dan ternyata itu cukup banyak sekali. Setiap suku bangsa memiliki berbagai perbedaan yang membentuk keanekaragaman di Indonesia. Keberagaman Indonesia juga dapat terlihat dari bidang sosial budayanya, seperti mata pencaharian dan lain-lain. Dan seperti itu. Untuk diskusinya sudah selesai ya? Sudah. Kemudian bapak minta untuk masing-masing kelompok membacakan kesimpulan dari hasil diskusinya. Bapak tunjuk satu persatu ya, dimulai dari kelompok merah, silakan membacakan kesimpulan dari diskusinya. Baik Pak, jadi kesimpulan dari mata pelajaran hari ini, dinamika penduduk berkaitan dengan jumlah penduduk, berkaitan juga dengan kelahiran, kematian, dan perpindahan. Penduduk itu dikelompokkan seperti yang sudah dijelaskan tentang komposisi penduduk. Kemudian dari adanya dinamika penduduk itu, negara kita termasuk negara yang tinggi keragaman suku dan budaya yang sangat beragam. Jadi kesimpulannya begitu, Pak. Ya, terima kasih kepada Mbak Mia, perwakilan dari kelompok merah yang telah membacakan kesimpulannya. Tepuk tangan. Kemudian sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, Bapak akan mengadakan evaluasi. Evaluasinya berupa kuis benar dan salah. Kira-kira sudah paham belum terkait dengan evaluasi atau kuis benar dan salah? Belum ya? Ya jadi Bapak nanti akan membacakan 5 pernyataan dan Bapak akan membagikan kartu benar dan salah. Apabila pernyataan yang Bapak sebutkan dirasa jawabannya benar, silakan angkat kartu bertuliskan B. Dan apabila pernyataan tersebut dirasa salah, silakan angkat kartu bertuliskan S. Apakah sudah mengerti? Ya, Bapak bagikan terlebih dahulu ya kartu benar dan salahnya. Apakah sudah siap buat mengikuti kuis?
pada hari ini? Siap! Disimak baik-baik ya, pernyataan yang pertama. Silakan diangkat kartu benar dan salahnya. Sudah diangkat semua ya? Sudah. Ya, jadi yang menjawab dengan kartu tugas bertuliskan S itu yang benar. Ini. Yang sudah kita pelajari hari ini,
dinamika penduduk di Indonesia itu memberikan pengaruh, baik itu pengaruh positif ataupun pengaruh negatif. Dengan adanya pengaruh negatif itu, kalian sebagai generasi penerus bangsa harus mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Kemudian dari dinamika penduduk yang membawa dampak positif, yaitu adanya keragaman etnik dan budaya, kalian itu harus menjaga budaya satu dengan yang lainnya dengan cara toleransi. Apakah sudah dimengerti? Kemudian untuk pertemuan selanjutnya silakan bisa dibaca bab selanjutnya terkait dengan perdagangan. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga harimu menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti.